What's up, guys? Welcome back to my another videos. When are we going to talk? Okay. Hello, teman-teman. Welcome back to my another video. KKFix back. I'm here with Aldo Dimiri. Aldo Dimiri dan Umel dan Albert ini adalah sapodik nomor 3. Anak pertama. Kemarin saya bikin video sama Siska, sekarang sama Umel, besok sama Risto. Okay, so hari ini Hal dan Umel mau reaction video, dan video ini requestan dari Umel sendiri. Tadi kita habis aja pucuknya kan di luar, Umel kasih tunjuk saya. Dan Umel bilang, kayak kita belum mulai lip, kok sekarang? Iya, tak kena. Kayaknya mana yang bikin Oh ya, yeah. Dan the video that we gonna reaction today judulnya adalah Awas Dapa Gap dari Blok 8X GTA Remra Official Music Video. Wow, okay. Dia punya lagu nih kayak video clip kayak gangster. Cuma udah kasih tau, kok liat video itu dari mana? Siapa yang kasih tau kok? Ah, liat dari ini One Mic One Soul. Apa, seorang ku teaser dan short film. Oh, mereka lihat orang tonton pecah aja jadi ini, no? Jadi lihat ke situ, no? Jadi ini, apa, Blok 8. Oh. Jadi, punya, ini keren, lu punya lagu ini gangster. Pubit enak tuh. Oke. Oke, teman-teman, kita langsung aja ya. Without further ado, anak-anak sorong. Kita lihat anak-anak sorong punya Blok 8, lagu. Blok 8. Kita lihat anak-anak sorong punya lagu kayak gimana sih. Seru. Ini pun nama aja GTA, GTA Remra. Ini Remra kayak, itu atau Pam? Ini kayak Tupac mah. Istilah. Oke. Okay. So without further ado, let's just get into the video. Let's go. Gimana sih? Dateng. Si William. Oh, kenapa tuh? Ya. Ini sekarang ini kita lagi cari. Ceritanya polisi lagi apa? Lagi DPO orang. Oh, lagi cari-cari. Kan, oh. Kriminal kriminal gitu. Oh. DPO. Oh. Jadi sekarang ini tersangka utama ya. Masuk. Kayak film deh. Iya. Kayak tau gak film-film gangster tuh kayak buku pertama tuh kayak banyak bahasa-bahasa. Tersangka pertama ini namanya siapa? Ini siapa bang? Ini si Yudo ya? Ya itu si Yudo. Selanjutnya, si Niko. Ini Niko? Ya. Ini si Lorenz ya, bang? Masa kantor polisi gelap begini? Ini si siapa? Itu kak, Aceh. Di print. Ini si siapa ini? Itu Otis. Iya, si Otis. Otis ya? Iya, si Otis. Ini, terus, siapa ini? Bang? Kurang ini siapa? Nama aslinya, tapi nama EK-nya biasa dipanggil Tupa. Tundan? Ini siapa ini, bang? Tupa. Tundan? Kamu bicara yang baik? Iya, bang. Tupa. Tupa? Ya. Yang terakhir ini siapa? Siapa ini, bang? Dan namanya Roy, biasa dipanggil Roy More. Oh iya. Morin. Roy. Ya. Morin ke Morin. Cuma sudah. Ini polisi dong. Teman-teman, seperti biasa yang tahu lokasinya di mana ya, yang pasti definitely kita udah tahu ini di Sorong. Cuman di Sorong di daerah mana, di tempat mana mereka buat video ini, dan Blok 8 sama GTA Remra ini mereka ada berapa orang personilnya. Habis mereka mendekati tempat di pusat yang tidak terkubur sebuah
Ini guys. Dia sampai pernah ditangkap tuh. Asyik. Jangan sih yang berisi lagu ini kalau nggak masalah. They got me mobbing like I'm loped and ready to get my slug on. I love my clippers with my motherfucker. Spirit di belakang doang, yang depan kayaknya orang yang cuma kayak Terus ini blok 8 yang GTRM, yang blok 8 mana, yang GTRM yang mana? Iya coba teman-teman yang blok 8 mana GTRM mana, terus yang lainnya tuh kayaknya cuma teman-teman mereka yang untuk masuk untuk kasih Ramiro punya video klip. Kalau yang Ramiro paling blok 8 itu GTRM kayaknya cuma satu, tapi enggak tahu yang mana GTRM. Oke. Okay, blok 8 kayaknya banyak. GTA versi real life-nya tuh. Jadi ya udah, apa deh ini bilang kalau kita nge-reaction lagunya. Jadi sudah kita nge-reaction lagunya dan oke, penilaian seperti biasa. Oke, skor yang akan Umel kasih berapa untuk lainnya dari visual, video graphing and the music video and the beat? 100 sampai berapa? 100 sampai 100. 100? 100 berapa? Karena dong niat sampai ada bawa mobil tuh, ada pistol-pistol kayak nggak tahu pistol-pistol beneran atau nggak, pakai topeng, mobil polisi, mobil polisi lah, tahu dong putuman, kayak mungkin putuman polisi kah, atau jadi, niat ini apa sih, harus suka gangster juga jadi berapa lama banget anjir? Harus sampai berapa? 100 96 kata kakak apa blok G
Yang kita Rengra. Apa kali? 96. Sudah itu? Iya. 96. Maksudnya mantap. Karena dia punya klip niat. Kalau lagunya? Lagunya bagus ya, Pubit. Memang kelas. Kayak gangster banget, yes. Niga banget. You know, like 16 minutes. Ya, ya, ya. Apa, kayak Take Hampton. Nigga with attitude. Kayak Tupac, Asap Rocky dong. Kayak ada Easy Boy, ada Easy, ada Tupac. Easy itu yang pertama, yang rap. Yang kayak rambut-rambut cacing-cacing satu. Cacing-cacing. Okay, the score for me, I guess I'm gonna give you guys 9.2. Yay! 92? Iya, kenapa 92? Karena itu bagus. I don't really like gangster music. Saya tidak terlalu suka gangster music, tapi tadi saya enjoy nonton dari awal sampai akhir, walaupun terganggu dan umur pertemuan yang telepon 2 kali. It's okay, tapi saya senang, bukan senang, apa ya? Saya biasanya kalau video kayak gitu saya nggak biasa nonton sampai habis, tapi kali ini saya nonton dan saya cukup enjoy. Tapi saya lebih suka ke video klipnya karena kalian semua situ kelihatan kece dan kayak niga-niga sekali yang baru berdiri, yang kayak awas dapat gap baru masuk. Itu ada dia punya lagu, dia punya episode kedua lagi kalau enggak salah. Ini video gue kayak semacam GTA in real life, GTA personal main GTA yang dalam dunia nyata tuh kayak mereka ini sudah. Sorong. Sorong memang kota bajingan. Big respect buat kota Sorong. Okay, so that's video for you guys. I hope you guys like this video. Kalau kalian tidak suka video, jangan lupa kasih big thumbs up. Kalau kalian tidak suka juga, kalian kasih big thumbs up. Tetap terus dukung saya, karena sudah 20k lebih kalian bisa dukung dan kita akan road to 50k, yes. So thank you guys for watching this video, semoga kalian terhibur. I'll see you guys in the next video. KKFix out. Arut Emily? Out. KKFix out. And Siska Emily? Arut Emily out juga? Iya. Oh? KKFix out. Arut Emily out. Siska Emily out. Shut up. Because this is my role, bitch. Diam ah. Okay, sudah. Bye. I was the pagap. Yeah.